Saya yakin bukan hal yang susah menjadi ayah sukacita. Kita perlu mengembangkan sikap humor, melucu, ngajak anak bercanda. Karena itulah tugas ayah. Tugas ibu misalnya, mungkin justru harus serius menyuruh anak belajar, mendampingi bikin PR. Karena memang ibu itu sebenarnya kalau dibilang gen kecerdasan, dalam arti cerdas IQ, itu benar juga. Karena memang kebanyakan ibu juga rasanya lebih mudah, lebih nyaman untuk melakukan pendampingan belajar, menyuruh belajar. Karena memang sebenarnya kecerdasan itu gen ibu. Tapi kalau ayah kan juga punya kecerdasan, akan diaktifkan lewat pengasuhan ayah. Nah, ayah mengasuhnya dengan cara yang berbeda dengan ibu mengasuh. Kalau ibunya nyuruh belajar bikin PR. Nah, tugas ayah adalah ayah sukacita. Ngajak bermain, ngajak bercanda, sehingga anak akhirnya imbang. Waduh, dia ada disiplinnya, ada seriusnya, belajarnya. Tapi juga dia jadi akan jadi makhluk sosial yang bersukacita, makhluk emosi yang bergembira, membuat otaknya imbang dan luar biasa. Biasa.